Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya kita bisa hadir di majelis ini, kita bisa menjalankan ibadah perintah-Nya, kita bisa beraktivitas. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan, Allah akan menambah lagi nikmat untuk kehidupan kita, baik itu hidup di dunia dan terlebih lagi nanti Allah akan memberikan nikmat di akhirat, yaitu masuk ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhirat zaman. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasihul Ibad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Wal maqalatu ar-rabi'atu 'asyarah, maqalah ke-14. Ruwiya anna rajulan min bani Israil kharaja ila talabil 'ilmi fa balagha dhalika nabiyahum. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Israil, artinya zaman dahulu, zaman Bani Israil, kharaja ila talabil ilmi, laki-laki ini keluar untuk menuntut ilmu. Kayak kita tuh modelnya, keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Fabalagha dhalika nabiyahu, maka sampailah berita laki-laki yang menuntut ilmu ini kepada nabi mereka alaihi salam. Tidak disebutkan nama nabinya di sini. Yang pasti di zaman itu ada seorang nabi, dan nabi ini mendengar berita bahwa ada seorang laki-laki yang keluar untuk menuntut ilmu. Keluar di sini maksudnya tidak hanya keluar rumah, tapi mau keluar negerinya, keluar dari daerahnya. Faba'asa ilaihi, lalu nabi ini mengutus seseorang untuk mendatangi laki-laki tadi. Fa'atahu alaihi salam, lalu datanglah laki-laki tadi itu kepada nabi. Rupanya utusan nabi ini disuruh menemui laki-laki yang mau menuntut ilmu itu, disuruh datang kepada nabi. Panggil dulu ke sini. Sebelum berangkat menuntut ilmu, sini dulu, suruh ke sini dulu bahasanya. Faqala alaihi salam, lalu berkata nabi alaihi salam, ini kerida namanya di sini nabi, lahu, kepada laki-laki yang menuntut ilmu tadi, ay li dhalikal rajul, yaitu kepada laki-laki tadi itu, ya fata, wahai seorang pemuda. Jadi bila ada grup al-fata, artinya pemuda, padahal tuh aja orang ya.
Ya fata wahai pemuda, inni a'izuka bisalasi khisalin, sesungguhnya aku akan menasehati engkau dengan tiga hal sebelum berangkat menuntut ilmu. Misalnya kita nih ada yang hendak menuntut ilmu keluar dari sini, itu kalau kami dulu tuh ada adabnya menghadap dulu dengan guru yang ada, guru yang selama ini mengajarinya di daerah ini. Begitu murid ini mau melanjutkan menuntut ilmu, itu berpadah dulu lawan gurunya. Ulun handap mondok umpamanya tah. Nggih. Paling kada berpadah supaya apa? Pertama dapat doa dari sidin. Yang kedua dapat nasihat dari sidin. Yang ketiga syukur-syukur bila nyusui gurunya disambungi sidin. Itu tuh. Imam Malik itu sugih. Imam Malik itu sugih. Setiap ada orang yang mau pergi menuntut ilmu, itu disambungi sidin. Sugihnya sidin. Kada cuma didoakan, dinasihati, disambungi. Nih, pakai bekal menuntut ilmu. Dah kita ni kada tulak-tulak ai, kada tahu perguruan, kada tahu kemana si anak jaka kada betapa, kada tahu kalinya tulak sudah itu. Itu biasa sudah di dalam dunia persilatan, dalam dunia menuntut ilmu maksudnya. Nah, jadi jar Nabi ini, wahai pemuda, sesungguhnya aku akan memberi nasihat kepada engkau dengan tiga hal. Fiha ilmul awwalin wal akhirin. Yang mana tiga hal ini di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang akan datang. Berarti dari dahulu sampai nanti ilmunya ini, semua ilmu itu cukup dengan tiga ini. Ai yakfi kadzalik, cukup dengan tiga ini engkau akan menemukan inti dari seluruh ilmu. Intinya mulai zaman bahari di jaka sambatan kita sampai zaman kena, tiga nijak intinya. Lalu Nabi itu memberi nasihat. Yang pertama, khafillaha fisirri wal alaniyati, takutlah kepada Allah di waktu sir, rahasia, dan di waktu terang-terangan. Misalnya pokoknya bila hendak menuntut ilmu kemana aja, dan hasil dari ilmu itu pasti akan melahirkan orang yang takut kepada Allah. Itu pesan sidin yang pertama. Ai fi halil khafai 'anil nasi wa fi halil zuhuri 'indahum, yaitu takut kepada Allah di saat orang-orang tidak melihat, dan takut kepada Allah di saat nampak di hadapan orang lain. Artinya baik sendirian maupun di tengah orang, tetap takwa kepada Allah. Itu satu pesannya. Yang kedua, wamsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khairi. Tahanlah lisanmu dari makhluk. Janganlah engkau berkata kecuali yang baik-baik aja. Itu pesan yang kedua. Kama qalu man ghalbala an-nasa qalu.
sebagaimana mereka berkata, barang siapa yang memilah-milah manusia, maka dia, maka mereka akan memilih. Karena kita jelaskan. Yang ketiga pesannya, wanjur khubzakal ladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halali. Wanjur khubzaka, di sini khubza, tapi bisa kita maknai makanan. Khubza itu roti. Perhatikan, wanjur, perhatikan roti. Kalau di sini roti, tapi bisa kita bahasakan makanan. Perhatikan makananmu yang akan kamu makan, sampai dia itu berasal dari yang halal, minal halali. Fahina idhi ta'kuluhu wa illa fala ta'kulhu. Maka bilanya halal, makan. Bilanya tidak, jangan dimakan. Perhatikan itu pesan sidin. Famtana'a al-fata 'anil khuruj, maka pemuda ini tidak keluar, ila biladi akhar li talabil ilmi, ke negeri yang lain untuk menuntut ilmu. Cukup pesan Nabi ini tiga ini ya. Setelah dia mendengar pesan Nabi ini tiga ini, ada lagi, ada jadi keluar. Ada jadi kenapa? Oh, itu jah sekalinya tiga itu kesimpulan semua ilmu. Artinya apa? Bila keluar dua, kada mendatangkan tiga ini, percuma juga, sia-sia. Ya, itu maksudnya adalah. Tapi bukan berarti kada boleh, pang keluar boleh aja, cuman pesannya harus dapat tiga ini. Satu, hasil dari ilmu yang kita dapat, kita menjadi orang yang selalu takwa lawan Allah, baik ketika sendirian maupun di tengah orang. Yang kedua, hasil dari ilmu yang kita dapat, kita ini perkataannya selalu yang baik-baik aja. Bila hendak berpandar yang kada baik, kita hendak. Itu yang kedua. Yang ketiga, hasil dari ilmu yang didapatnya, maka semua makanannya diperhatikan. Kalaunya halal dimakan, kalaunya kada halal, kada dimakan. Nah ini tiga nih. Kemana aja kena noh dapat ilmu, apa aja ini yang kesimpulannya? Ujar Nabi di sini. Semua ilmu itu aja hasilnya. Bila menuntut ilmu tapi kada bertakwa lawan Allah, kenapa? Ya kalau bila menuntut ilmu tapi kada bagus akhlak dengan orang, menyambati orang, menghina orang, menggibah, mencaci maki orang, perkataannya kada bagus, untuk apa menuntut ilmu? Lalu bila menuntut ilmu tapi pekerjaan, penghasilan yang haram-haram, untuk apa juga? Nah, maka tiga ini bagi pesannya, terutama bagi kita, sama untuk kita yang penuntut ilmu ini, harus menghasilkan tiga ini kepada diri kita. Kemandang aja kena kita habis dari sampit nih, hendak ke Banjar kah, ke Jawa kah, atau mandan ke Mesir sana kah, kuliah lokal dan oh yang tiga nih hasilnya. Bulik dari sana betakwa ada, akhlak bagus ada, itu aja pekerjaannya kena yang halal-halal ada, yang dimakannya ini ya tiga. Pokoknya apa aja, setinggi, sebesar, sebanyak apa ilmu yang didapatnya, tiga ini kuncinya. Bilanya kada, berarti harus
dibenahi, harus diperbaiki. Bukan salah ilmunya, salah inyanya yang menerapkan ilmu itu. Atau mungkin ilmu didapatnya, tapi tidak dijalankannya ilmunya. Bisa jadi. Atau tulak kisahnya menurut ilmu, sekalinya gurinya jadi salah. Banyak itu. Ada kisah pamit dengan orang tua ulun hendak sekolah ke Mekah. Ayo kepada kadalang-alang orang tua ini sedikit berat tapi himung jua. Oh anakku hebat, luar biasa. Diizinkan naik. Cagar lawas lah nak lah. Ngih lawas mah jauh pulang. Akhirnya apa diizinkan tulaklah ke Mekah. Setahun, dua tahun kelidah kabarnya bahari. Kadang kayak ya ini bisa ditelepon di WA bahari ya. Tunggu orang tua di kampung. Apakah kabar anak di sana? Hidup di Jakarta? Enggak, apakah sudah? Sekalinya apa? Pas 3 tahun datang surat. Rupanya dari anak suratnya. Ngarang dari Mekah sana tulisan bahasa Arab. Ayo, suratnya bahasa Arab. Orang tua gagap-gagap membaca di kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya nih bahasa Arabnya. Irmi fa'alun hatta kulji. Pendek ya. Ayo, berat pendek ya. Apa yo ijernan laki nyambat bini? Apa yo nah lah maksud anak kita nih surat nih tinggi sudah ilmu anak kita nejar. Ada sia-sia juga sekolah sana. Coba bang pian belang wadah guru anu kena. Kalau kena kawas jadi membacanya pak. Menterjemahkan maksudnya. Datang juga ke guru. Apalah jar guru? Kirni pa'lun hatam kulji. Kada danah menemukan dalam kamus bahasa Arab kerida jua. Apa yulah ya? Ke wadah anu ja tuan guru nang di sana ja lagi ja. Kalau sidin hebat itu. Ya. Datang lagi bingung sama dia berpicik kepala semua. Ah ya tinggi banar ilmu anak dia ni sudah 3 tahun lah di Mekah. Ini 3. Ngaran kita ni lulusan di sini aja lah ja terkawan ni. Sudah hai kada kau membalas. Paham kada membalasnya kayak apa? Dah ini baik. Kada lawas 2-3 bulan datang anak tadi. Alhamdulillah. Datang juga anak baik kan sudah. Pas datang langsung ya anaknya. Ulun ni tunggu-tunggu balasan pian nih. Surat ulun sampailah. Sampai bilangnya ada aja nah abah simpan suratnya tapi abah doa mama bingung kami segalaan pakai bahasa Arab jangan bahasa Indonesia aja kami tulis apa adanya abah doa mama tahu jangan ada paham mentang-mentang tinggi sudah ilmu bawa ke tuan guru kada bisa juga bawa ke kiai kada paham juga makanya abah kada kawa membalas. Apa maksud dari surat ikam ini? Astagfirullah itu nyaman banar bahaya. Nyaman ke apa maksud ikam ini? Nah, mananya suratnya aja. Kirni ma'lun hatam kulji. Kirni itu kirimi. Kirni ma'lun, kirimi ulun artinya. Hatam to pahat lawan katam, ulji tukul lawan gergaji. Mbah maafai, kami minta kirimi pah, ulun betukang di sana. Oh, jangan tahu aku gini bisa imbalasnya berapa? Apa? Ngol-ngol buk-buk, abaikan bungol kampung. Maafah, 3 tahun berawas betukang ya, seolah kata. Tukang, ada paham lawan. Paham kada? Enggak ada.
Belajar 3 tahun di Mekah sana, palingnya bertukang membeli upah, rupanya peralatan kurang lengkap, minta kirimi. Bah, ngol-ngol buk-buk tiga manajer. Mana hasilnya yang tiga ini kada, malah minta kirimi pahat, katam, pukul, gaji. Nah, jadi kemana aja menuntut ilmu, tiga ini harus ada. Makanya beberapa ulama, terutama yang ada di Indonesia ini, cukup belajar di Indonesia ini aja orang sedikit. Kenapa? Karena sudah tahu inti dari ilmu itu. Dan di Indonesia ini sudah cukup juga. Kada kalah juga tuh dengan yang di luar sana. Kada kalah dengan yang di Mesir, kada kalah dengan di Madinah, di Mekah, kada kalah dengan di Yaman, di mana aja, di Maroko, Maghribi. Sama aja kitab yang di sana ada juga di sini. Ngarannya kitab tadi terbitan keluaran dikarang oleh ulama itu pasti disebarkan. Ada juga kita. Di sana alif, sini alif juga. Di sana alifnya berdiri, sini berdiri juga. Sama aja. Kalau pang berubah, di sana wow gini, sini wow gini juga. Sama aja. Nah, bahkan inti dari ilmu itu tadi tiga itu sudah tahu juga. Mampu juga aja, jauh-jauh sama aja. Makanya banyak ulama-ulama kita di Indonesia ini cukup belajar, sudah di Indonesia cukup. Tapi bukan berarti kada boleh, boleh aja, silahkan. Tapi harus mendatangkan tiga ini tadi, itu kuncinya. Bila bulik dari sana, ada danang tiga ini, bahkan bulik dari sana, kena malah akhlak kada bagus, menyambati orang, menyalahkan orang, mengolah orang sakit hati. Banyak tuh gitu. Bulik-bulik dari sana sampai ke rumah orang tuhanya disambati. Salah yang harap tidak ah. Sebenarnya astagfirullah hanya remis. Orang tuha mau kosi sekolah. Di mana hasilnya menuntut ilmu? Bulik-bulik mengharapkan orang tua. Kada boleh pian begini. Bid'ah itu, bid'ah masuk neraka dia. Uma orang tua nang mengongkosi menyekolahkan. Bulik-bulik disalahkan, dikafir-kafirkan. Di mana? Itu kada mendatangkan tiga ini. Kalaupun salah orang tua, ada itu cara madahinya. Kalau atau umpamanya berbeda nih ilmu yang didapat di sana dengan praktek ibadah yang dilakukan di asal daerahnya, kenapa itu beda? Wadah aku dahulu kayak ini nah sembahyangnya mengkaya ini bacaannya, kenapa setelah aku menuntut ilmu di sana kenapa bertolakan dengan ilmu yang ku dapat? Jangan merasa bujur langsung sorang, jangan. Ini merasa bujur berarti salah di kampung gua. Karena ikam bulik ke kampung kohar hakuk semua itu. Maka pas sudah bulik ke kampung naik ke langgar haram semua. Baguslah akhlak itu, ada baguslah. Harusnya dipikirkan kenapa yo kada sama dengan ilmu yang ku dapat. Apa yo orang sidini dasarnya maka melakukan ibadah kayak ini? Harusnya ditabayun, harusnya dikonfirmasi. Orang pian kenapa nang kini ulun ni nah sudah belajar di sana kada sama dengan yang ampunan. Kenapa yo? Harusnya kan gitu. Ujar orang di kampung, kami gin mumpat peguruan juga kada tahu aja. Guru orang pian siapa? Nah, hanyar datangi gurunya. Di situ jangan langsung salah. Bilanya ini kafir, bilanya gitu masuk neraka. Oh, kayaknya jangan pun neraka pun surga.
atau kada boleh. Berarti kadeda di antara tiga ini, walaupun minya bertakwa tapi lisannya kada bagus, akhlaknya kada bagus, menyakiti hati orang, hati orang lain, ada lagi menyakiti hati orang tua tadi, itu parah lagi banget lagi. Orang tua habis sembahyang berwirit, kada boleh haram. Politik orang tua Allah aja sih. Banyak yang kita bawa, banyak wih ini kejadian-kejadian gitu. Itu ada akhlaknya. Harusnya pian kenapa bah berwirit habis sembahyang? Aku pati kai kam. Iyalah kai pam. Ah, sidin mau pati datu ikam. Datu, ada yang mau pati kam. Itu jangan. Nah, angge ini jaga mendatangi guru di sana aja. Sidin jelas-jelasnya kayak apa. Jangan merasa puji orang pun ikam supaya ada, makanya menuntut ilmu itu jangan hanya menyerap satu, terima ini terima, terima ya bisa rit. Bila luas ilmu itu maka toleransi itu tinggi, tapi bila sedikit nah itu cenderung menyalahkan. Ibarat kita beisi anak, anak banyak lalu belanja ke pasar, sanggulnya sedikit, tumbur anak ada cukup belanja si kong anak ini, tapi bila sanggul banyak belanja semua. Kayak itu juga, bila ilmu banyak itu cenderung terpenuhi jawaban-jawaban yang tadinya kita ada tahu, tapi karena ada ilmunya nih terpenuhi sudah. Oh ini seorang sidin melakukan ini kayaknya karena ini dasarnya, oh ini beda karena ini, tahu. Tapi bilanya hanya belajar di satu orang aja lalu melihat yang beda, nah, salah, ada sama dua kita salah. Nah itu kada boleh, harusnya di klarifikasi, dikonfirmasi, atau ditabayun bahasa agama. Jangan kita, nah, kita pun yang ada ini kada boleh juga menyalahkan orang yang beda dengan kita. Mengaku ahlu sunnah wal jamaah, semua anai mengaku, semua aja kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah, Wahabi mengaku ahlu sunnah wal jamaah, Syiah mengaku ahlu sunnah wal jamaah, semuaan mengaku. Tapi nang mana nang bujurnya, karena itu menyalahkan sana, menyalahkan ini. Kita gawi ampun kita seorang ya, amalan-amalan kita, kita gawi amalan orang, biar aja ini menggawinya. Rumusnya dua, bila beda agama lakum dinukum, agama ikam agama ikam, agama aku agama. Bila satu agama tapi amalan berbeda, lana amalukum walakum amma, amalan-amalan ikam amalan-amalan kami. Itu aja, itu aja rumusnya. Kadusan menyalahkan, oh amalannya itu ya sudah, amalan kita kini ya sudah gawi, gawi dah. Apalagi masalah khilafiyah. Nah, yang kita banyak pertentangkan saat ini itu masalah khilafiyah. Padahal masalah khilafiyah itu cara menyikapinya, bilanya kita meyakini itu amalan sunnah gawi, tapi bila kada kita yakini itu amalan sunnah bahimi badiyah. Jangan menyalahkan itu jatuh. Ini kadang-kadang masalah khilafiyah, kita kada yakin itu amalan sunnah lalu menyalahkan. Misal contoh kunut, kunut itu khilafiyah. Ada ulama yang menganjurkan ke kunut, ada yang tidak, kan khilafiyah tuh, beda pendapat. Yang meyakini itu kunut itu amalan sunnah gawi, yang kadang meyakini itu amalan sunnah bahimi, ya berdiam, jangan menyalahkan orang karena ini khilafiyah. Semuaan bila khilafiyah gitu.
Nah, ibadah-ibadah yang lain kayak itu. Nah, jadi pesannya malam ini tiga itu, kayak apapun kita menuntut ilmu, harus melahirkan ke dalam diri kita supaya kita ini jadi orang takwa, baik saat sendirian di tengah orang, kemudian menjadikan kita ini orang yang berakhlak baik, tidak berkata-kata kecuali yang baik-baik. Dan yang ketiga, melahirkan kepada diri kita ini supaya mencari makanan